ya. Sahabat Pandanawangi bisa lihat ya, airnya curcor sampai ke jalan-jalan sahabat, saking banyak ya airnya ya. Oh paling-paling itu masih kena ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandanawangi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat Pandanawangi sehat ya, dan dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahayanya sahabatnya. Nah sahabat, perjalanan kali ini saya mau lihat-lihat persawahannya yang ada di Pasir Sereh ini sahabat ya. Dan masya Allah ya, sebagian itunya sudah apa, di tandur ya, kita nampak di itu sahabat. Nah sahabat, kita sambil jalan melihat-lihat pemandangan yang begitu indah sekali sahabat ya, yang ada di Pasir Sereh ini sahabat. Tuh. Yuk ikuti terus perjalanannya sahabat. Yuk. Tuh masya Allah sahabat ya, persawahan di sini alhamdulillah ya, pengairannya bagus ya, dan dimungkinkan ini juga ada di lereng Gunung Menang ya sahabat ya. Dan tuh di situ masih ada perkampungannya di atasnya ya. Yuk kita sambil jalan ke sini sahabat. Pemandangan yang sangat indah sekali ya sahabat ya, yang ada di kampung ini ya, dengan alam yang begitu sejuk sahabat. Nah sahabat, seperti sahabat lihat tuh, di situnya masih ada perkampungannya, cuman jalannya cukup nurutug sekali sahabat. Dan kayaknya kalau bawa motor agak susah ya sahabat ya. Masya Allah ya, pemandangannya indah sekali. Kita akan ke bawah sahabat. Nah ini sahabat ya, benih-benihnya ya yang nanti akan ditandur ya sahabat. Nah, pokoknya mah ya di sini mah sangat indah sekali sahabat, jika betahun ya. Tapi yang aku heranin teh, mau ke situ sahabat, cuman jalannya ini nurugtuk sekali ya, kalau pakai motor kayaknya agak susah juga sahabat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa nyampe ke kampung itu ya sahabat ya. Ada yang lagi naplok sawah sahabat ya. Pak, ngiringan. Mungkin itu ada beberapa rumahnya di bawah sahabat. Tapi yang saya bingungkan sahabat ya, jalannya tuh nggak tahu kemana ya. Ini jalannya mungkin cuman masuk satu motor ya. Tapi kita akan coba lihat dulu ya ke bawahnya sahabat. Oh sahabat tuh,
Ternyata ya jalan nanti bener cuman untuk satu motor saja sahabat. Tuh, itu ke bawahnya ya. Ini mah benar-benar sahabat ya, kampung terpencil ya. Soalnya ini tuh jauh dari mana-mana sahabat. Soalnya ini ada pisang ya, jauh sahabat. Dan yang saya herankan sahabat, dari tadi belum menemukan warga sini ya untuk bertanya-tanya sahabat. Ini susukannya sahabatku, masya Allah ya, ternyata enakan juga di sini sahabat. Nah sahabat ya, ini yang dinamakan jembatan merah sahabat tuh, yang ada di kampung ini ya, dan masih baru juga sahabat tuh, masya Allah ya, alhamdulillah ya, sekarang sudah ada jembatan penyeberangan. Kalau dulu mah jembatan ini pakai bambu kalau nggak salah sahabat. Nah sahabat, untuk ke kampung yang tadi ya, meski melewati jalan tanjakan ini sahabat, cuman jalannya agak laleur juga sahabat ya. Nanti kita akan coba insya Allah ke sana sahabat. Di sini batu, di sana batu sahabat ya, di tengah-tengahnya batu juga sahabat. Sungguh sangat menyejukkan sekali, biarpun warganya nggak ada ya sahabatnya. Ini cuma ada saung di sini sahabat, saung sawah ya. Ini mah sahabat harus naik gunung turun gunung ini mah ya. Ini mah naik sawah turun sawah sahabat. Tuh ada si bapaknya ya yang lagi macul. Kita akan coba tanya-tanya ya. Dan jalannya ini sahabat, galangannya ya pada kecil-kecil sekali ya, takut diserele sahabat. Saya sampai hangeho begini sahabat ya. Hari eta teh kampung naon punten bapak namina teh? Kampung naon ini namina? Cipanggung. Oh, Cipanggung teh anu jalan paling ditu ge ayahnya. Oh, nya. Oh, itu kalau Cipanggung kene. Masya Allah.
John. Oh, nya. Sukanti teh lebet ka Cipanggung teh lebet kene nya. Mohon. Oh, nya mohon. Ima tak cani traktor pengen terbanyu. Oh, namai sapali nya. Ima serang kagungan bapak pengennya. Oh, nuwargi. Oh, nya alhamdulillah pang iya kan pengennya. Oh, nya anu jalan ke dia nya. Pemda nya. Ari di dia ngetang nas bedugan sanes pak. Oh, ari di dia sabedug sabaraha pak? Di abdi mah benten pangawasna. 60 di abdi mah ngan 50. Di pasar Suuk. Rupi-rupi deh. Oh gitu. Rokok hiji gitu. Mohon. Tuh sahabat masyaallah ya. Itu sadayan aku apa di bersihan? Oh, tilu eta tilu kotak pintarnya. Mohon. Ya kersaan ku nyalirang. Tuh sahabatnya. 1, 2, 3 kotak sahabat. Sendiri sahabat ya ya. Insyaallah ya, semangat sekali ya bapaknya. Bapak di kantun heula abdi. Oh, sahabat Pandan Wangi. Ternyata kampung ini teh masih masuknya ke Cipanggung ya. Ke Cipanggung itu desa ya Babakan Karet kalau enggak salah sahabat ya. Tuh. Dulu emang aku pernah ya nge-vlog ke Cipanggung ya, tapi enggak sampai sininya sahabat. Oh, ternyata batasnya ini Susukan sahabat, Solokan ya. Yuk kita lanjut sahabat. Dan masya Allah ya sahabat ya, di sini pengairannya cukup bagus juga sahabat ya. Airnya curcor di mana-mana. Tuh sahabat ya, sahabat Pandan Wangi bisa lihat ya, airnya curcor sampai ke jalan-jalan sahabat, saking banyaknya airnya ya. Tuh, jadi alhamdulillah ya pengairan di sini sangat bagus sekali sahabat. Nah sahabat Pandan Wangi, mungkin penelusuran saya kali ini cukup sampai di sini ya. Aduh capek ini. Dan aku pamit dulu sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.